استوى صفوفكم فإن تسمية الصفوف أمام السماء. Nah, ini kegiatan yang kita buat ini sudah berlangsung sekitar 7 tahun yang lalu. Sekitar tahun 1436 ya, enggak salah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa athi'uh yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Itu diikuti khusus dari anak-anak kita sendiri ya, anak SD An-Nawawi, dan sebagian dari anak-anak ikhwah yang ikut kita di sekolah. Kan ada praktek ibadah sholat ya. Jadi praktek ibadah sholat itu ketika bulan Ramadan ini kita mau coba lihat sejauh mana penerapan praktek sholat yang selama di sekolah itu terpraktekan di ibadah-ibadah yang sunnah. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Momen Ramadan kita mau coba anak-anak daripada nanti tidak ikut salat, ganggu orang salat. Jadi kita buat kegiatan ini untuk selingan sebenarnya. Selingan memanfaatkan waktu untuk anak-anak sehingga tidak pada jam salat orang tua itu tidak terganggu lagi. Karena ini kan kita di makna sunnah nih, kita buat kegiatan ini orang tua untuk abak-abak di makna sunnah itu di malam ke 15 ke atas itu mulainya salatnya di atas jam 10. Nanti di 10 terakhir itu biasanya sampai jam mulainya itu di jam setengah satu awal-awalnya. Jadi ketika jam salat isya kosong dari salat tarawih, kita alihkan waktunya itu untuk anak-anak. Tujuannya memang alhamdulillah banyak positifnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta maghla'il fajr. Allahu Akbar. Jadi kita bisa mantau sejauh mana anak-anak semangat dia dengan ibadah, semangat dengan syiar-syiar Islam di bulan Ramadan ya. Mungkin seperti itu harapan kita, anak-anak dekat dengan sunnah, dekat dengan nilai Islam, dekat dengan karakter yang diajarkan, nilai-nilai karakter yang diajarkan dalam Islam. Qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yazidahum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'an fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asharu wastakbaru istikbara.